rintangan dan halangan ketika kita hidup di dunia ini banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam beliau mengatakan bahwasannya jiwa itu akan dihadangkan dengan fitnah, cobaan, ujian seperti tikar satu demi satu. Fitnah itu ada satu kegelapan yang gelap gulita. Bagi siapa yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia akan jatuh di dalam fitnah tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencapai kepada tujuan, kita sangat memerlukan hidayah.